Video tazkirah ini dibawakan oleh Pusat Pendidikan Al-Itqan. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kerana kita berada di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, dan ketahuilah bahawa ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan pahalanya diganjari dengan berlipat kali ganda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menasihatkan diri saya dan kepada semua sahabat agar kita memperhatikan ibadah kita, terutama ibadah Qiyamul Lail ataupun kita namakan dengan solat tarawih. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man qama, barang siapa yang mendirikan Ramadan atau malam Ramadan itu dengan mendirikan salat, imanan wa ihtisaban, dengan penuh rasa keimanan dan juga mengharap pahala, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi," akan diampunkan baginya dosa yang terdahulu. Di sinilah yang perlu kita perhatikan bahawa kita melaksanakan ibadah itu dengan penuh mengharap ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita. Jadi ibadah yang ingin kita lakukan atau kita namakan solat tarawih, secara umumnya kita sudah maklum Nabi melakukan 11 rakaat ataupun 13. Itu yang kita sudah maklum dan ma'ruf dan masyhur. Namun bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya yang dilakukan oleh Nabi SAW secara umum yang jelas, yang tidak dapat kita nafikan atau kita ragukan, iaitu Nabi bersabda, "Salatul layli wal nahar mathna mathna." Bahawa pelaksanaan solat malam dan siang itu dua-dua. Maksudnya bahawa ada yang melakukannya 4, ada yang melakukannya 2, ada yang melakukannya 8, kemudian di akhirnya 3. Berbagai cara. Namun yang terbaik kita lakukan dengan melakukan ataupun yang tidak ada khilaf, dengan melakukan setiap rakaat 2 salam. Dan apa yang perlu kita fokuskan di sini, seandainya kita dapat melakukan dengan baik 13 ataupun 11, itu yang terbaik, alhamdulillah. Jika tidak, kita lakukan sekurang-kurangnya 2 rakaat bagi solat malam ataupun kita namakan tarawih, dan kita lakukan witir. Witir merupakan solat sunnah yang dihukumkan dengan sunnah muakkadah. Kan banyak hadis yang sahih, Nabi mengatakan, "Jangan kamu tinggalkan solat witir sebagai penutup solat kamu." Maksudnya apa dia? Witir tetap kita jadikan solat penutup sebelum kita menunaikan solat fajar. Jadi ikhwati fillah jazakumullah, jadi seandainya kita melakukan solat witir, kita ambil yang paling mudah itu dengan 3 rakaat. Sama ada kita melakukannya, karena di sini khilaf ulama, sama ada kita melakukannya 3 secara terus dengan 1 salam, atau kita melakukannya 3 rakaat dengan keadaan 2 rakaat kita bagi salam dan 1 rakaat terakhir dan kita bagi salam. Jadi 2 kaifiyah bagaimana kita menunaikan solat witir, dan tentunya kita lakukan dengan penuh mengharap pahala yang dikatakan iman wa ihtisaban sesungguhnya hadis tadi. Dan ikhwati fillah jazakumullah, yang ini yang sering dilupakan oleh kaum muslimin, apabila selesai kita memberi salam setelah solat witir, Nabi SAW bersabda di antaranya bahawa Nabi membaca Subhanallahil Quddus, Subhanallahil Quddus 3 marat, sebanyak 3 kali, dan Nabi memanjangkan di akhirnya seperti begini, Subhanallahil Quddus, Subhanallahil Quddus, Subhanallahil Quddus, diikuti dengan Rabbil Malaikati Warruh. Yang itu dibaca sekali dan ianya perlahan ataupun dengan pendek. Begitulah ikhwati fillah jazakumullah, bagaimana kita melaksanakan solat witir dengan 3 rakaat, 2 rakaat salam, dan terakhir kita bagi salam mencukupkan 3 rakaat, dan kita akhiri dengan kalimah Subhanallahil Quddus banyak 3 kali dan ditutup dengan Rabbil Malaikati Warruh. Mudah-mudahan peringatan ataupun sedikit tazkirah ini memberikan semangat untuk kita agar dapat kita melaksanakan solat malam ataupun qiyam Ramadan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaflah bersama kami, Pusat Pendidikan Al-Itqan. Tambah saham anda di akhirat melalui pembelian wakaf tanah. Anda boleh menyalurkan wang wakaf anda ke nombor Bank Islam yang tertera. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang telah berwakaf bersama Pusat Pendidikan Al-Itqan. Semoga Allah mengganjari semua dengan saham di akhirat kelak.